Selamat datang di Entertainment Vod. Kabar kali ini datang dari aktor tampan Robby Purba. Bak petir di siang bolong. Robby Purba mendadak sebut Ayu Ting Ting sebagai calon istri. Sang biduan langsung teriak saat disinggung segera nikah. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Robby Purba sebut Ayu Ting Ting sebagai calon istrinya. Pengakuan itu ia lontarkan saat menghadiri syukuran pernikahan Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Robby Purba mendadak mengaku pada Anwar Bab bahwa ia akan segera menikah dengan Ayu Ting Ting. Hal ini terekam dalam instastory Instagram Ayu Ting Ting, Sabtu, 03.04. Awalnya, Anwar Bab nevlog bareng Robby Purba di meja tamu undangan Atta dan Aurel. Lantas, Anwar menanyakan soal rencana pernikahan Robby Purba. "Abang mau nikah?" tanya Anwar. Pertanyaan itu dijawab Robby dengan anggukan. "Aku mau tahu calonnya," ujar Anwar. "Tuh," kata Robby menunjuk ke arah sampingnya. Saat disorot, rupanya Robby menunjuk ke arah Ayu Ting Ting yang sedang mengambil makanan. "Oh my God," kata Anwar shock. "Siapa itu bang? Calon abang?" ujarnya. Pertanyaan itu dibalas dengan senyuman. "Hei," ujar Anwar memanggil Ayu Ting Ting. Ayu yang tadinya membelakangi mereka karena mengambil makanan langsung menoleh. "Ini calonnya abang," ujar Anwar. Mendengar itu Ayu teriak memanggil nama Lolita Agustin. Mereka pun sempat berfoto bareng setelah momen itu. Sebelumnya nama Robby Purba memang sempat dikait-kaitkan dengan Ayu Ting Ting. Bahkan, Robby Purba sempat digadang-gadang menggantikan posisi Sahir Syeikh di hati Putri Abdul Razak. Namun ternyata, Ayu Ting Ting mengaku berpacaran dengan Adit Jayusman. Sebelum akhirnya hubungan keduanya kandas dan batal menuju pelaminan. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar. Like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih.